inspiratif dan juga unik. Bicara santai yang bikin nyentrik, hanya bersama kami. Kak Syafiq baribut, sada belajar. Kau itu ya? Orang sudah Ramadan, berhenti-berhenti sudah belajar. Justru itu di bulan Ramadan itu kita harus banyak belajar, Kak Syafiq, ganteng. Masalahnya, sekarang orang ini fokus beribadah, bukan fokus untuk memeras isi otak. Jangan, berhenti. Sudah. Astagfirullah. Kenapa kamu udah ini? Kenapa? Pak, coba lihat. Bapak, masuk Pak. Sadar. Pak. Kenapa kamu dua, Kak? Dengar dulu, sah, Bapak. Dari tadi saya belajar, tok. Kak Syafiq baribut. Jadi saya tidak fokus belajar. Kau juga? Kenapa belajar di sini? Kok tuh orang main musik di sini? Kok belajar apa juga Ramadan begini? Masih ada sekolah belajar lama Ramadan begini? Ada, Bapak. Sekolah di mana kau, Kak? Iya, Pak. So, di studio, ini studio. Hei, ini. Ada semua dos-dos ini. Ini studio. Kenapa kau belajar di studio? Kau juga, Safi. Kalau orang belajar, kau hargai aja main musik. Salah pokoknya. Kamu dua salah. Yang benar di studio ini cuma saya. Dengan Rafli. tapi by the way, kau memang masih sekolah? Masih sekolah, masih belajar. Di bulan Ramadan ini. Masih, Bapak. Masih. Ya. Berarti sekolahmu masih masuk ya, aktif belajar ya, tapi sekolah di mana kita? Sekolah di Mandua dong. Mandua, Pak. Mandua. Bapak kurun mah. Oke. Tapi begini, ngomong-ngomong juga mungkin sahabat pembeli burasa yang ada di rumah yang sekarang lagi berstatus pelajar ya, yang di bulan Ramadan ini mereka juga lagi masuk sekolah ya, belajar juga. Ya, nah, ini sebenarnya apa ya? Menjadi sebuah pertanyaan ini, polemik, apakah memang di bulan Ramadan itu adakah regulasi yang memberikan arahan untuk tetap melaksanakan kegiatan di bulan suci Ramadan atau tidak ada. Di zamanku dulu waktu sekolah puasa itu libur, makanya kalau masuk bulan puasa itu libur satu bulan, bahkan satu bulan lebih gara-gara itu lebaran ya. Tapi tidak tahulah ini kenapa sampai kita masih dikasih aktivitas belajar lagi di sekolah. Mungkin langsung saja barangkali kita panggil sebelum kita panggil dia punya bintang tamu. Nanti kau duduk di bantal, jangan di situ ya. Disediakan bantal untuk kau. Ya, susu juga belajar dulu. Stres kita ini. Putar-putar kayak musik lagu. Apa dulu menyanyi begitu dan? Slow sekali lagu untuk jari. Kepuasan aja ya. Oke, langsung saja barangkali kita mau bicara tentang bagaimana proses kegiatan di sekolah, di madrasah terkait dengan bulan suci Ramadan ini. Apakah memang masih ada kegiatan di madrasah atau mungkin hanya sekedar datang-datang absen terus pulang atau bagaimana? Langsung saja ini bintang tamu kita, teman-teman sahabat pembeli burasa adalah Wakamat Bidang Kurikulum Mandua Kota Palu. Langsung saja kita panggilkan dia, Pak Zulfadli. Assalamualaikum, Bapak. Silakan duduk, Tabe. Diberikan waktu. Musik dong. Gimana kau ini? Musik. Nanti dipecat kok Pak Gita di sini. Seberapa episode kok Pak Gita tidak masuk terus. Kok punya insting dengan saya. Kalau ada tamu masuk, Pak Gita. Iya, Pak. Tadi. Jangan begitu. Iya. Saya ganti, saya Rabana besok kau pegang ya. Sebenarnya bagus sedikit. Pak Zulfadli, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Masya Allah, sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Ini Pak Zulfadli, tadi... siapa ini namanya? Fazrul. Saya kira virus. Fazrul bekerja tugas, padahal di bulan suci Ramadan. Ya? Dibilang kata ada tugas, kata dari gurunya. Iya, dari guru. Ya? Jadi bagaimana sebenarnya ini, Pak Zulfadli? Apakah memang ada regulasi yang memberikan instruksi ada kegiatan di bulan suci Ramadan di madrasah atau ini hanya kembali ke madrasah masing-masing? Mungkin dijelaskan sedikit berkali dulu, Pak Zulfadli. Untuk di madrasah sendiri
karena ada surat edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, itu Dirjen Pendis, menyampaikan bahwa di poin yang ketiga itu, di bulan suci Ramadan itu hanya peningkatan keimanan, ketakwaan, kemudian pemahaman, penguatan keagamaan, dan keterampilan ibadah. Jadi tentunya tidak ada pembelajaran yang seperti biasa kalau di bulan suci Ramadan untuk di madrasah, karena sudah ada surat edarannya yang keluar. Oh, berarti tidak ada tugas-tugas begitu, Pak Zulfan? Iya, ya, sudah tidak. Pembelajaran ada. Itu atau kegiatan yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan di madrasah itu masuk jam berapa, keluar jam berapa itu? Kalau seperti biasanya di bulan suci Ramadan, jam 8 itu masuk, kemudian pulangnya itu jam 12.30 selesai ba'da zuhur. Oh, lebih seperti awal pulang, Pak. Baru Fazrul kok pulang iya, sore jam 4, kok dari mana? Hah? Ternyata sekolah cuma sampai jam 12. Biasalah, Pak, anak muda. Iya. Jalan-jalan. Anak muda. Baru nanti ini tugas. Bagaimana ini, Pak? Adakah, haruskah ada tugas? Siswa itu harus dibanding tugas, Kak? Untuk di bulan Ramadan ini? Tidak ada, karena itu kan peningkatan ketakwaan, keimanan. Ya. Jadi ingat, tidak ada tugas. Senang sekali mereka. Oh, berarti kegiatan peningkatan keagamaan, ketakwaan. Oke. Okay. Dan itulah berarti istimewanya madrasah, ya, Pak. Iya. Ada peningkatan. Kalau di sekolah-sekolah lain dibilang itu pesantren kilat barangkali ya. Iya. Kita pesantren kilat satu bulan. Banyak sekali ya. Kalau kita kegiatan amalia Ramadan. Oke. Kegiatan amalia Ramadan. Ya, jadi bukan dia sejenis pesantren kilat tapi agak lama, ya. Pak Zulfan. Ya. Kalau di Mandua sendiri kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini? Ya, kegiatan amalia Ramadan yang pertama, siswa-siswi itu datang jam 8, sholat duha dulu kumpul di titiknya di masjid. Sholat duha, Masya Allah. Setelah sholat duha, mendengarkan kultum dari eskul dakwah, kemudian kita bergegas masuk ke ruangan kelas masing-masing. Namun, ada beberapa kelas yang akan menuju ke auditorium untuk mendapatkan pendalaman keagamaan. Karena kalau di Mandua itu kan siswanya hampir kurang lebih 700 ya, kalau kelas 10-11. Jadi tidak menutup kemungkinan tidak bisa semua difokuskan di auditorium. Jadi sebagian saja. Oke, jadi memang kegiatannya tidak full sampai sore ya. Sampai zuhur saja, berarti dibagi nanti ada yang dalam kelas, ada yang mendapatkan kegiatan amalia Ramadan tadi itu di dalam auditorium. Syafiq dapat tugas di mana? Auditorium atau dalam kelas? Saya dalam kelas, Pak. Dalam kelas? Iya. Sudah ini kan sudah masuk berapa hari puasa ya? Berarti ya, sudah aktif kita melaksanakan. Sudah materi-materi apa saja yang kau dapatkan di kegiatan amalia Ramadan? Banyak, Pak. Materi menghindari sifat tercela. Masya Allah. Pelajaran akidah akhlak biasa. Oke. Tentang puasa ya. Tentang puasa. Bahkan Pak Zulfanli tahun kemarin itu ada materi tentang pengurusan jenazah diajarkan cara mengafankan jenazah, memandikan, menguburkan, dan menyolatkan. Ini bagus sih diajarkan di Mandua Kota Palu. Itu HP-nya siapa yang bunyi itu? Fazrul, kalau Fazrul sendiri kan siswa Mandua juga ya. Ya, betul, Bapak. Melihat dengan adanya kegiatan amalia Ramadan ini, kau bagaimana menurutmu? Apakah ini memang bermanfaat di bulan suci Ramadanmu atau ini buang-buang tenaga saja? Kurang aja tuh. Dipikir dulu, Pak, dipikir. Kalau pendapat saya, Bapak, ya bagi siswa selaku kita pelajar sangat bermanfaat. Maksudnya kita di sini bukan cuma mengisi waktu yang kosong di bulan Ramadan. Tapi kita mengisi juga dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan berbuah pahala. Masya Allah. Sudah connect. Alhamdulillah, beberapa episode kami lewati sudah connect. Akhirnya kos dua saya ini, Syafiq dan Fazrul. Karena kemarin mereka bakal lain terus. Tapi untuk kali ini mereka bisa sama-sama. Untuk... Kan sudah lama lebaran, Pak. Tidak lama lagi lebaran, iya. 5 hari lagi. Fazrul, untuk kegiatan amalia Ramadan yang dilaksanakan di Mandua Kota Palu ini apakah dilaksanakan di semua jenjang kelas
yang ada di Madua Kota Palu atau hanya difokuskan di kelas khusus, misalnya kelas 10 saja, kelas 12, kelas 11-nya tidak, atau semuanya kena begitu? Ya kalau di Mandua sendiri, karena kelas 12 sudah melaksanakan asesmen madrasah, tentunya mereka tidak dilibatkan lagi dalam kegiatan Amalia Ramadan. Yang ada kegiatan yang diikuti Amalia Ramadan ini adalah jenjang kelas 10 dan kelas 11 saja, seperti itu. Oh, oke. Okay. Kelas 12 sudah lulus ya, soalnya. Ya, sudah lulus kelas ya, 12-nya. Ada yang ditanya? Jadi Pak, apa saja tantangannya Bapak, apalagi selaku wakakurikulum selama proses belajar mengajar di bulan suci Ramadan, apa saja tantangannya? Ya, tentunya kalau tantangan di bulan suci Ramadan itu, ya tantangannya banyak di siswa. Ya, di siswa betul, itu Pak. Yang paling banyak paling susah tidak datang. Ya, betul. Tidak datang. Apalagi kalau di Mandua sendiri kan, banyak asal daerahnya di luar dari Kota Palu. Betul. Tentunya betul, ketika betul, mereka betul. Sudah pulang awal puasa, mereka iya. susah untuk balik menetap Kota Palu. Sampai lebaran. Takut. Mungkin mereka takut mungkin. Sahurnya nanti makan apa di Kota Palu? Iya. Iya 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 ya. Betul betul betul. Dan saya perbaiki rambutku. Dan apa namanya kalau siswa yang tidak datang? Siswa yang akhirnya memilih untuk tidak datang iya. di kegiatan Amalia Ramadan. Apakah ada konsekuensi yang mereka dapatkan dari madrasah atau tidak? Ya, kalau itu sendiri tentunya ada. Mm-mm. Ya, karena dari tahun ke tahun memang pasti persoalan ini selalu ada. Yeah. Tentunya ada siswa yang tidak terlalu aktif, ada yang aktif. Kalau di pembelajaran sendiri, Amalia Ramadan, tentunya itu adalah peningkatan ketakwaan, karakter yang dibangun. Mm. Nah, dinilai rapor RDM itu setiap wali kelas input nilai, tentunya ada nilai-nilai sikap ya, nilai-nilai sikap yang wali kelas harus isi dalam RDM rapor. Itu juga menjadi penilaian tersendiri dari wali kelas ya. Kami sudah sampaikan kepada wali kelas bahwa ini Amalia Ramadan termasuk penilaian yang akan diinput di dalam rapor nantinya, seperti itu. Ini jadi perhatian khususnya buat anak-anak Mandua Kota Palu ya, untuk tetap harus mengikuti kegiatan Amalia Ramadan yang dilaksanakan oleh madrasah, karena akan ada nilai yang namanya nilai sikap, nilai spiritual yang akan diisi di nilai rapor nanti. Kalau kalian tidak datang, kan di absen ya? Di absen. Di absen. Kalau nanti misalnya pas dilihat absen Syafiq satu bulan full tidak ada di bulan suci Ramadan karena pulang ke Kalimantan ya. Jangan tanyakan kalau misalnya nilai spiritualmu C ya, kurang ajar. Oke. Tunggu dulu, by the way, kalau kita bicara tentang anak muda di bulan suci Ramadan ini ya, Syafiq dan Fazrul, ini kalau madrasah sengaja bikin kegiatan Amalia Ramadan supaya di bulan suci Ramadan kalian lebih produktif dibanding kalau misalnya kalian tidak ada kegiatan Amalia Ramadan, pasti pergi sholat subuh, tidak langsung pulang ke rumah. Tapi bapontar dulu kan, ke Kamnel, jalan-jalan. Fazrul pernah begitu? Pernah. Kemana? Biasa, mantap. Kemana? Kamu begini-begini, ini bapak cuci bapak, bapak, bapak ya? Bakelakson. 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 Ini enak apa ini? Bakelakson. Kemana tuh Fazrul? Ini harus ditahu, ini kebetulan Fazrul ini dengan Pak Zul lumayan dekat karena dia adalah wali kelas dulu ya, sempat jadi perwaliannya Pak Zul Fadli. Kok kemana? Pulang dari sholat subuh kok tidak langsung ke rumah, kok kemana? Bapontar kemana? Astagfirullah. Biasa jalan-jalan. Bapak, jalan-jalan gitu. Kalau Syafiq sendiri melihat fenomena yang terjadi dengan anak muda sekarang yang kayak pulang sholat subuh akhirnya tidak pulang ke rumah, cuma bapontar ke mana-mana, boncengan lah sama yang bukan mahramnya, masya Allah. Ya. Ada perempuan-perempuan yang masih pakai mukena kan, bawa motor. Itu bagaimana menurutnya Syafiq fenomena? Pacal tiga lagi Bapak. Nih, kalau dari saya Pak, mungkin untuk mereka pribadi mungkin merasa senang, tapi yang ditakutkan sama kita ini pandangan orang lain ke kita. Masa anak muda bulan puasa cabai-cabean begitu, cabai-cabean babungkus baru Pak, apalagi baku boncing sambil bukan mahram di bulan puasa, habis sholat subuh lagi ama masih pagi sudah terhapus itu. Masya Allah, makanya Syafiq tidak pulang ke Kalimantan ya. Lebaran di mana Syafiq? Ya insya Allah Kalimantan. Saya tersama aku tuh dulu. Dadah Mak Tajang. Mak Tajang itu mamaku. Oh iya, kirim salam. Kebetulan saya pikir ini adalah siswa kita yang rantau jauh di sana ya. Rumahnya ada di Kalimantan apa? Jauh di mata. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara, tepatnya di Desa Sebatik,
Bukan desa, pulau-pulau. Pulau, sorry. Desa Sebatik. Pulau Sebatik maksudnya di Kalimantan ya. Tidak, bulan Ramadan dia akhirnya menghabiskan separuh bulan Ramadan ini di Palu. Mau sampaikan apa ke sama ibu di Kalimantan? Untuk ibunda tercinta. Eto. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Pencitraan biar uang hagalan. Jadi mak, kalau saya sampai di sana, minta tolong ya mak, setiap buka puasa gorengkan saya telur dadar itu saya. Ya Allah. Kesarangnya dulu, kesarangnya. Permintaan Masya Allah sekali ya. Enak sekali memang, guys. Berarti kok cuma rindu telur dadar? Kok pikir Mas Zikri, Jo? Telur dadarnya enak juga. Oke, kembali ke Pak Zulfadli. Kita kembali ke masalah pendidikan ini. Ini kita agak sedikit melebar nih dari penjelasan kita, karena ini kan kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa pendidikan itu seumur hidup ya, sepanjang hayat. Sepenting apa sih pendidikan bagi Pak Zulfadli, seorang wakamat kurikulum? Apakah pendidikan itu biasa saja, tapi atau bagi Pak Zulfadli ini pendidikan ini it's penting sekali, yeah, yang important, paling penting dalam hidup. Important thing. Iya. Sepenting apa pendidikan di kehidupannya Pak Rifaldi lagi, Pak Zulfadli? Pertanyaan diri sendiri. Kembali. Ya, tentunya kalau masalah pendidikan ya sangat penting bagi saya pribadi. Nah, apalagi sebagai seorang guru, kita harus sering belajar. Betul. Tentunya kami juga seorang guru ini terus belajar, ya. Jadi pendidikan itu bagi kita semua sangatlah penting. Tapi di samping dengan ilmu yang kita dapatkan dari pendidikan, tentunya akhlak yang lebih utama. Betul. Seperti itu. Jadi jadi ilmu itu lebih tinggi daripada ada penting daripada ilmu. Ah, itu. Maksudnya adalah ilmu itu penting. Penting, betul Pak Zulfadli, ilmu itu perlu tinggi. Penting. Namun yang Pak Zulfadli bilang tadi, memang kita tidak boleh hilang arah bahwa adab juga harus kita tingkatkan ya. Karena buat apa kita pintar cerdas namun kalau kita kurang ajar sama orang tua? Ingat Pak Zul? Iya Bapak. Ya, buat apa kau belajar tiap hari di bulan Ramadan 30 hari kau mencatat sudah habis jadi cerpen itu kau punya tulisan. Ya, Bapak. Tapi kalau misalnya sama orang tua, kau tidak batabe-tabe, tampilkan tapis mukamu nanti. Tidak ya, jadi Pak Zul anak yang baik-baik. Jadi ya, adab harus ditingkatkan ya. Memang bermimpi itu menjadi sebuah apa ya? Sebuah keharusan bagi generasi muda, dan tentunya jangan cuma mimpi, kalau bisa bangun dan wujudkan mimpi ya, itu betul, ya. Jangan karena tidur terus. Betul, karena sejujurnya mimpi itu adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Seperti lirik lagu. Oh, iya Kak, Pak, betul. Lirik lagu yang tadi deh. Oh, iya. Lagu yang kamu nyanyikan. Ya Allah, gimana sih kamu ini? Oke, dipecat ya dia ya. Oke. Okay. Langsung saja Pak Zul, kita mau rehat dulu sejenak ya. Kita mau dengarkan dulu Abang Aji. Oh, Bang Aji. Iya, Bang Aji. Sejenak episode Pak, Bang Aji terus. Tidak apa-apa, namanya Aji. Oh, ya, amin, amin. Amin. Bang Aji akan menyanyikan sebuah lagu yang menggambarkan bahwa pemuda harus bermimpi dan harus mewujudkan mimpinya untuk menaklukkan dunia. Laskar Pelangi dari Niji buat Syafiq. Teman-teman pemirsa Burasan, ayo nyanyi sama-sama. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Semua menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Teman-teman minta maaf tadi, kecengklak. Wah, kecengklak. Kalau begitu Anda batal diambil oleh Soneta Group. Ya.
Bang Aji Romairama sudah memutuskan Anda gugur. Eliminasi. Oke. Okay. Nanti Fazrul ingat ya, harus ada informasi yang menarik dan inspiratif. Siap, dari dirimu. Ya, harus dari ada. Fazrul, ini kita kembali berbicara tentang dunia pendidikan dan di bulan suci Ramadan ini kegiatan-kegiatan amalia yang dilakukan oleh siswa-siswa madrasah tentunya akan menambah amal ibadah mereka di bulan suci Ramadan. Ya, pertanyaannya adalah, ini melibatkan seluruh guru yang ada di madrasah atau hanya guru tertentu saja yang dilibatkan untuk kegiatan amalia Ramadan? Untuk kegiatan amalia Ramadan sendiri itu dilibatkan semua guru. Jadi pada saat di masjid itu sholat duha itu didampingi oleh guru keagamaan atau pembina dakwah. Okay. Namun pada saat di kelas itu akan didampingi oleh wali kelas dengan guru mata pelajaran yang kami jadwalkan untuk standby di kelas yang sudah ditetapkan. Namun di auditorium itu ada 6 orang koordinator yang kami tunjuk, itu semua guru agama yang standby di sana untuk memberikan pendalaman keagamaan. Tentunya pada saat sholat duha akan diberikan absensi, kemudian di kelas ada absensi juga, di auditorium pendalaman keagamaan ada absensi juga. Setiap 2 hari, 3 hari itu kami akan evaluasi dengan guru BK. Siapa yang tidak hadir, kami akan hubungi orang tuanya kenapa sampai anaknya bisa tidak hadir. Oh, berarti itu sangat ketat sekali. Ketat sekali ya. Jadi Fazrul, kalau kau Fazrul tidak hadir ya, kau akan dikasih pakai baju peach. Baju peach. Ya, jadi harus betul-betul dijadikan sebuah kegiatan wajib di bulan suci Ramadan wajib. Ini sampai tanggal berapakah kegiatan itu dilaksanakan, Fazrul? Atau sampai besok Lebaran masih sekolah juga anak-anak ini supaya bademo semua dan ini? Sampai saat ini belum ada surat edaran. Tapi kalau kami prediksi sampai tanggal 28 Maret karena tanggal 29 Maret itu sudah tanggal merah. Seperti itu. Tapi kita lihat saja nanti dari surat edaran dari pemerintah setempat kapan siswa-siswi itu diliburkan pada saat mau dekat Idul Fitri, seperti itu. Oke. Berarti belum ada edaran pasti sampai kapan akhirnya kegiatan amalia Ramadan ini dilaksanakan di madrasah, tapi prediksi sampai tanggal 28. Masih prediksi. Mudah-mudahan tidak sampai tanggal 28. Mudah-mudahan supaya anak-anak kita bisa pulang cepat, berkumpul dengan orang tua dan bisa merasakan telur dadarnya mamanya Syafiq. Begitu kan? Dari sini ke Kalimantan berapa jam? 2 malam, 2 hari 2 malam, Pak. 2 hari 2 malam ya. 2 malam. Jauh betul kok sekolah kemari, maksudnya di Kalimantan banyak kan sekolah juga. Justru itu lah Pak, karena saya tahu ini Mandu adalah sekolah terfavorit. Alhamdulillah 2 tahun mau kebawa dengan saya, apa jurus tendenya semakin meningkat. Tadi Fazrul mau tanya masalah apa tentang fokus belajar ya? Iya Pak. Iya, tanya sama Fazrul Fadli saja, bagaimana cara bakasi fokus belajar di bulan suci Ramadan ini? Jadi gini Bapak, saya mau tanya. Silakan Pak Serul. Saya tanya Pak Serul. Kamera ambil round 2 saja terus kita. Jadi Bapak kan sudah menjabat ini menjadi menjabat Pak Kamar. Iya, Pak Kamar kurikulum. Mau tanya Bapak, jadi suka dukanya Bapak itu setelah menjabat Wakamat kurikulum itu bagaimana? Oh, seperti itu. Perasaannya jadi, Bapak perasaan seperti ditanya, senang, sedih, atau jengkel? Kalau jengkel turun. Jadi kalau perasaan untuk terpilih menjadi wakamat kurikulum, kalau wakamat kurikulum ini kalau kesannya ya masih berjalan kurang lebih baru 1 minggu ya. Jadi diterbitkan SK. Tentunya kesannya ya untuk saat ini ya buat pusing sebenarnya. Karena saya sebagai seorang awam untuk di kurikulum itu kan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan, juga banyak hal-hal yang harus dilakukan. Tentunya sebagai seorang awam yang belum tahu bagaimana seluk-beluknya ini kurikulum, ya tentunya ya buat pusing juga. Buat pusing, tapi harus banyak. Tapi tetap harus belajar. Belajar. Terus belajar bagaimana caranya supaya ya akademik Mandua ini bisa berprestasi. Bush. Masyaallah. Tapi memang Fazrul Fadli sudah berhasil sih kemarin sebagai pembina
bukan pembina ya, sebagai gabungan dari pengembangan tim. Mutu, tim pengembangan Mutu mengembangkan satu ekskul yang disebut dengan AIMO. AIMO. Apa AIMO? Intelligent Madrasah Olimpik. AIMO yang menangani semua anak-anak yang punya kecerdasan untuk mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan olimpiade seperti matematika, fisika, kimia, biologi dan lain-lain. Quran hadis tidak ya? Belum. Insyaallah tahun ini, Pak. Tahun ini harus masuk. Oke, nah, jadi pemirsa dan sahabat pembeli Burasa, seperti biasa di Burasa selain kita mendatangkan narasumber ya, kita bertanya tentang seputaran materi yang kita bahas sesuai tema. Ini juga ada informasi dari Mas Fazrul ya. Kalau ini saya panggil Bang Aji, ini Mas Fazrul ya. Mas Fazrul mau kasih informasi apa nih di episode kali ini? Nah, jadi berhubung kita di dalam bulan Ramadan, informasi yang saya akan berikan yaitu tujuan apa itu dari berpuasa. Apa itu tujuan dari berpuasa? Kita sudah masuk berapa hari puasa baru tujuan kok bahas. Apa tujuannya, Fazrul? Yaitu pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Mendekatkan. Baru yang kedua itu memperbanyak syukur. Oh iya, nah, betul. Jadi berpuasa itu pasti banyak syukur. Banyak syukur ya. Tadinya kita banyak makan, ternyata ketika kita berpuasa kita merasakan bagaimana orang yang tidak makan satu hari. Kita masih untung puasa tidak makan, tapi pas berbuka makan. Ada orang yang tidak makan sampai besok. Menguji diri. Iya. Biasa itu ada minta-minta 3 hari tidak makan, Pak. Kasihan. Apalagi Fazrul? Mendisiplinkan diri. Ini betul ini, saya potong Fazrul ya. Jadi buat teman-teman, sahabat pembeli Burasa, mendisiplinkan diri maksudnya adalah berbuka puasa. Maksudnya puasa itu memberikan kita ilmu disiplin. Karena betul. Ada aturan syarat berbuka puasa dan ada aturan syarat bersahur. Kalau buka puasa diharuskan, disunahkan? Disunahkan awal. Lebih awal. Bukan awal. Belum azan orang sudah buka kau. Pas azan orang segerakan untuk berbuka puasa. Bukan lebih awal. Ya, kalau sunahnya sahur dilambatkan. Di akhir waktu. Ya itu mengajarkan kita untuk kedisiplinan. Jangan kau bangun jam 2 sudah sahur. Sebenarnya sah-sah saja, cuma lebih disunahkan di penghujung akhir sahur. Dan itulah indahnya Islam, Pak. Kenapa? Dia maksudnya sudah pikirkan memang kondisi tubuhnya manusia yang betul, lemah ya. Jadi kenapa ditaruh di lambat, Pak? Karena kalau kita lambat makan di akhir sahur, tenaga kita masih fit. Ah, itu. Kok bau uji saya? Tidak, Pak. Kan Bapak ini guru pula tadi. Saya kira lambat makan nanti muncul mak. Tidak lah. Pak Guru ada informasi lain lagi? Baca dan, di HP Anda. Ya. Dan terakhir itu yaitu memohon pengampunan dari Allah. Masya Allah. Memohon pengampunan. Jadi banyak sekali fadilah-fadilah di bulan suci Ramadan. Dan tidak ada apa ya, tidak ada alasan untuk kita tidak belajar walaupun kita dalam keadaan lapar, haus di bulan suci Ramadan ini. Karena semakin banyak kita melapangkan majelis kita, maka akan semakin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita menjadi orang-orang yang apa, yang selalu menjadi bagian dari orang-orang yang berilmu. Ada dalam Al-Qur'an ya, Bapak ya, Bang Aji ya. Oh iya, ada, Pak. Ada. Terus Bapak pikir-pikir kok saya baca. Karena Bapak kemarin yang kasih. Jadi Pak Rivaldi yang kasih materinya, Masya Allah sekali ya. Dalam Quran surah apa, Bang Aji? Dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11. Iya, tolong dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
Wallahu bima ta'maduna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila diperintahkan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Dan Allah maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim. Masya Allah. Bertambah lagi ilmu kita di episode kali ini. Bang Haji Syafiq membacakan Quran Surah Al-Mujadilah ya, ayat 11 yang memberikan kita pelajaran bahwa kita patut untuk selalu memperluas apa ya, memperluas wawasan kita, melapangkan majelis diartikan sebagai memperluas wawasan kita, jangan sampai kita akhirnya puas dengan ilmu yang kita dapatkan sekarang ya. Kalau Bang Syafiq sekarang jago main gitar, kalau bisa diperluas lagi. Jago main apa? Ya, jago main drum, jago main piano. Jadi supaya nanti episode tahun depan insya Allah masih di sini, kami main semua begini-begini. Sama apa tadi Pak yang dibilang sama Pak Zul? Apa itu? Setinggi-tingginya ilmu harus apa lagi yang lebih ditingkatkan? Adab. Ini yang bikin saya harus ambil Fazrul jadi host. Iya, ya. Bagus dia. Iya, Pak. Singkat, padat, padat dan padat sekali pokoknya. Oke, mungkin ada pesan-pesan Pak Zul Fadli untuk para pembeli burasa, khususnya pembeli burasa dari Mandua Kota Palu. Ya, siswa-siswi untuk bagaimana ke depannya lepas Ramadan ini mereka harus apa di sekolah, khususnya untuk sesuai bidangnya Anda yaitu kurikulum. Apa pesan-pesannya buat para siswa-siswi? Ya, untuk pesan saya untuk para siswa-siswi Mandua Kota Palu yang terlebih khusus untuk kelas 10 dan kelas 11, marilah sama-sama kita mengikuti kegiatan amalia Ramadan di bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Oke, jadi perhatian ya buat semua dan tentunya buat semua kawan netizen pembeli burasa yang tidak bersekolah di Mandua Kota Palu juga ya, menjadi pesan ya bahwa sebenarnya kita wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan amalia-amalia Ramadan biar meningkatkan pahala puasa dan kita dan ketakwaan kita biar keluar menjadi la'allakum tattaqun. Masyaallah. Terima kasih Pak Zul Fadli. Ya, makasih. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dong. Kali ini banyak sekali yang datang di warung burasanya kita ya. Kali ini Pak Zul Fadli sudah memberikan banyak penjelasan tentang kegiatan amalia Ramadan dan terima kasih Syafiq sudah memberikan pengetahuan masalah ayat-ayat suci Al-Qur'an dan Fazrul ya yang sudah membacakan banyak sekali info-info tentang di bulan suci Ramadan itu kita harus apa dan bagaimana. Kita akan ketemu lagi nanti di episode mendatang di Warung Burasa di program Burasa bersama saya Muhammad Rivaldi, saya Muhammad Syafiq, saya Fazrul. Sampai ketemu di episode mendatang, tetap di Burasa. Bukan acara. Biasa. Memberikan info yang menarik, inspiratif dan juga unik. Bincang santai yang bikin nyentrik, hanya bersama kami. Pasalnya